Wali Kota Eva Duyana mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah OPD tidak terlena setelah mendapat penghargaan sebagai pembina pelayanan publik kategori pelayanan prima tahun 2021 predikat A Kementerian Pan-RB RI. Menurut Eva, banyak yang harus dikoreksi agar ke depan bisa lebih baik lagi. Eva Duyana juga mengingatkan OPD yang menggunakan pelayanan online agar turun ke lapangan untuk mengetahui persoalan yang terjadi. Dan yang kedua masalah dukcapil. Apalagi kita punya permen manis. Nah, permen manis ini apa sih kerjanya? Nah, permen manis ini kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Promosinya yang harus kita lakukan. Kalau promosinya kurang, ya gimana masyarakat paham? Padahal gampang sebenarnya kalau kita melakukan pembuatan KTP secara online. Cuman kan banyak yang gak tahu. Mereka lebih banyak sedang datang ke Bandar Lampung, ke Satu Atap. Nah, kalau ini bisa kita melakukan di rumah, kenapa tidak? Nah, makanya Bunda selalu minta berpesan kepada Dukcapil yang sekarang ini, ya kemarin kan udah baik, sekarang harus lebih baik. Tolong, kalau online, kalau memang katanya satu hari, satu hari. Kalau di sini juga katanya percepat, percepat. Ini Bunda lagi gimana caranya hari ini bikin, tunggu sebentar, selesai. Ini lagi kita gimana caranya, harus bisa. Harus bisa, insya Allah bisa. Kita kan mau beli alat. Nah, ini kendala kita kan alat. Nah, sebentar lagi kita akan beli alat. Dan juga dari pusat sudah mengokekan. Nanti insya Allah kita akan beli 10. 10 alatnya biar semuanya bisa berjalan. Kalau bisa 1 jam, kenapa tidak 30 menit, semuanya kelar. Makanya Bunda minta tolong juga sama masyarakat. Karena masyarakat kebanyakan kurang-kurang datanya. Kakaknya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Karena di lapangan beda dengan datanya. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, mudah-mudahan data sama di lapangan sesuai.